Bingung ingin makan siang di mana, mungkin restoran ini bisa menjadi pilihan. Terletak di sebuah mal di kawasan Surabaya Selatan, restoran ini menyajikan berbagai menu menarik yang patut untuk dicoba. Berikut liputannya. Memasuki jam istirahat kantor, biasanya suasana mal yang ada di Surabaya akan terlihat ramai. Hal ini karena banyak para pekerja yang keluar untuk mencari makan siang. Nah, di sebuah mal di kawasan Surabaya Selatan terdapat sebuah restoran yang menyajikan berbagai macam menu menarik. Salah satu menu andalannya adalah es krim. Es krim di restoran ini terkenal akan variannya yang beragam dan juga teksturnya yang lembut. Namun, tak hanya es krim saja, restoran ini juga menyajikan berbagai makanan berat seperti pizza, spaghetti dengan topping telur setengah matang, ayam lada hitam, dan masih banyak lagi pilihan yang disajikan. Sendiri apa aja Indonesia? Hari ini ada macam-macam ya. Kita itu ada Indonesia food, ada juga Western kayak gitu. Kalau ini juga Indonesian kayak gitu. Ini juga big black pepper. Lalu yang kayak Western ini ada pizza, terus ada kayak spaghetti carbonara kayak gitu. Ya macam-macam juga. Yang masih es krim tentunya yang lagi dinikmati saat ini. Kalau pelanggan ini rata-rata mereka yang bekerja kantoran atau orang-orang sekitar sini. Kalau yang nggak mau makan terlalu berat, mereka biasanya makan es krim. Habis itu sambil ngopi-ngopi kayak gitu. Tapi kalau mau sekalian makan, kalau bosan masakan Indonesia, biasanya pesan yang Western. Nah, bagi Anda yang penasaran, bisa langsung datang dan mencobanya langsung. Restoran ini sendiri terdapat di dalam Mall City of Tomorrow Surabaya dan harga yang ditawarkan pun masih tergolong murah. Husna Wibula, Surabaya TV.